Halo, selamat malam Kang Eco. Tak grebek kayak gini. Suwira tau ngetok ya, Kang Eco ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, koncoku kabeh yo. Lama gak jumpa dengan saya, soalnya ya itulah. Kenapa mereka gak muncul di Virgo Studio New Channel untuk beberapa bulan kebelakang kemarin? Karena sibuk bos, muli tanggungannya tanggungan. Nah, untuk hari ini kegrebek ini suruh unboxing lagi. Tapi insya Allah kedepannya kita akan turun lagi karena sekarang sudah tidak muli. Bosnya mungkin sudah tidak ada garapan lagi ya. Nah, mungkin kita akan mancing lagi. Cuma mancingnya entah kapan. Yang penting jumpa lagi dengan saya. Tetap salam iwa ikan, seduluran sadawane dalan. Kita unboxing di sini opo bae iki. Aduh. Tak delok e. Di alat opo ae. Wangen karo Mbak Cahya jangan. Alat perang kan iki, coy. Perang. Es batu minta Mas Pandi. Sponsor. Gitu tuyulku bos. Jalur lintas. Kita buka kalem-kalem ya kancaku ya. Nah, ini isinya apa? Wah, setik bos bos. Perang liar kan? Perang liaran ya, untuk mungkin. Ajar-ajaran. Kalau kita pakai yang liarnya liar di spotnya jalur di pantai atau laut atau di waduk ya kita enggak pakai ini cuma alah pokoknya gini cacal bos kayak sing apik-apik mesake mentok di brantos Kang Ejo itu brantos pun mungkin ini kalau nah, bisa patah itu amburadul patahnya enggak jadi gede ini produknya siapa ini? Oh ini ya, merek kurang ternama ya. Jenisnya ini stick-stick anten ya, kawanku ya. Mungkin nanti bisa kita tambahin anu buat pancing ikan-ikan brot, ikan anu panjang 1,5 meter. Ikan papuyu? Ikan papuyu. Daripada pakai stick bambu, ya kita nukar ini aja. Harganya harga hancur Kang Eco itu. Murah meriah paling sekitar 5.000 ini ya. Ini 5.000-an. Ini ya buat ajaran aja ini ya. Nah, ini aspeknya ceritanya satu paket Kang Eco itu. Sama ini mungkin trailnya kalau nggak salah ya. Trail murah. Iya. OnePlus di tapi sebenarnya daripada pakai gulungan pipa pakai ini tapi selera ada yang suka gulungan pipa ada yang tim kita masih ada orang Ica yang suka pakai pipa itu si up itu up mati itu ada tambahan baru ya mungkin agenda pengen ke Gresik nanti ya besok lebaran sama bos bibit nanti. Nah, ini satu paket murah meriah. Ini sih buat anak-anak kalau kita pakai yang bermerek, mereknya merek lumayan, eman-eman bos. Dari plastik ya. Wah ini potel misalnya kawan-kawanku ya. Ini ya. Ini ontelnya potel ya, nanti bisa diganti. Belum dipakai udah potel ya. Udah potel ini pengirimannya kurang anu ya ini. Iya ini edisi penyok ya. Ya soalnya bahannya juga apa plastik. Bahannya dari plastik kita memaklumi harganya pun murah. Ya buat mancing-mancing ala-ala ya. Yang penting masih bisa dipakai buat mancing anak-anak sebenarnya seperti ini ya. Sama mungkin ini ada lagi apa yang bisa kita
kasih tahu ke pemirsa. Mungkin kalau untuk online seperti ini ya kita nggak perlu komplain-komplain. Nah, nggak perlu. Soalnya ya kita memaklumi harganya juga memang murah. Nah, terkecuali kita beli harga di atas 1 jutaan. Nah, kita wajib komplain kalau kita ada barang atau yang kita terima itu enggak sesuai ataupun rusak, entah itu dari pengiriman atau dari tokonya, kita wajib komplain. Oke, ini satu lagi. Apa mana ini? Itu khusus dari satu tim kita, Kang Ejo. Jas hujan, popo, gitu. Nah, silakan buka, Kang Ejo. Semoga bisa nanti tambah semangat, Kang Ejo, untuk tim wah, kita. Wah, ini bos. Ki komandan kafe ora bos ki? Gak tahu, Kang Ejo, itu mencukupkan gaji kita kamu dari YouTube, Kang Ejo. Ada melo ora ki? Kita turun lagi. Bisa dilihat Kang Eco belakangnya itu ada semua lagu namanya Kang Eco. Kang Eko, ini Kang Eko. Bang Birbu, nah ini kaos ya, terima kasih. Kamu ancol tidak kamu ancol. Ini ya, mungkin ini terima kasih. Ini untuk tim kita ya, untuk tim lah kawan-kawan kemarin yang bos kak tidak ada kaos Birbu itu maaf nanti. Pasti ada di agenda kan, cuma kita bikin untuk tim dulu ya. Nah ini untuk tim dulu itu Studio New Channel tetap anjing koplak kan itu. Nah, sebenarnya Korea ini yang utama dulu ya. FFC ini saya bikin dulu anggotanya cuma sekitar 3-4 orang, sampai sekarang pun FFC ini masih ada kaosnya. Nah, Forever Fishing Club Udra Kudruk Tim. Nah ini nganjuk punya bos. Nah, ini. Terima kasih. Ini kaosnya. Mantap. Jersey. Ini punya siapa saja? Ya, kita lihat dari belakang aja. Ini punya Pak Virgo. Nah ini tim editornya. Ini punya siapa ini? Wah, nggak ada kelihatan loh ya bu. Bang Pandim. Pah cempe kita ki. Ini cempe itu ya. Nah, itu editor abal-abal. Ya, yang ini. Ini siapa lagi nih? Buhe. Buhe ki. Nih, Buhe. Bang Buhe. Ini Bang Buhe ya. Nanti montingnya nanti kita mau ketemu lagi. Ya, satu Bang siapa ini? Itu Bang Dowo alias Pak Ab. Oh, Bang Dowo atau Pak Ab ini ya. Itu yang apa? Jalur ya kita. Oke. Okay. Untuk nanti kaos-kaos dari fans atau penggemar Virgo di channel yang mungkin mancing-mancingnya ikut kita kemarin, insyaallah nanti kita agendakan kaosnya ya. Yang penting ini buat tim dulu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kaos dulu ya. Oke, terima kasih Mang Abu, ini kaosnya kita terima. Jangan lupa terus dukung channel kami walaupun belum sebesar channel-channel mereka yang di luar sana. Kami tetap semangat untuk menghibur Anda semua. Tetap salam ewa ikan. Salam seduluran sak dewane dalan bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.